Sempat menemukan kasus berjejerikan cacar monyet, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pemeriksaan karena sebelumnya di Jawa Tengah juga ditemukan kasus serupa, yakni pasien dengan gejala mirip cacar monyet. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan ternyata temuan kasus berjejerikan cacar monyet hasil laboratoriumnya negatif. Ganjar meminta seluruh komponen masyarakat tetap waspada dan berharap pemerintah pusat memperketat pintu masuk ke Indonesia karena asal wabah cacar monyet dari luar negara. Dulu pernah ada yang masuk ke kami satu, saya udah cek betul, tapi terakhir labnya pemeriksaannya bukan. Alhamdulillah, kita tetap siaga betul dan kami meminta karena ini pasti ada pengaruh dari luar, maka pintu-pintu masuk Indonesia masih butuh pengetatan-pengetatan dan checking-checking menggunakan banyak peralatan lah agar kita bisa aman. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan agar masyarakat di Jawa Tengah untuk tidak panik. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.